hari ini saya masuk ke computer vision-nya ya. Jadi saya kira pemrograman untuk Arduino-nya bisa jadi sudah cukup sementara ini. Dalam artian apa yang sudah disampaikan dari pertemuan sebelumnya itu untuk memprogram robot yang berbasis Arduino-nya sudah saya anggap bisa mewakili. Kalau nanti ada yang memang arah penelitiannya ke robotika ya. Mungkin nanti bisa juga sharing sekali-sekali dengan Zul dan kawan-kawan di tim robotikanya untuk bisa berbagi informasi dan juga pengetahuan bagaimana membangun sebuah robot yang mereka memang tujuannya untuk selain penelitian di kampus juga untuk lomba. Walaupun pada tahun ini ternyata semua lomba yang tingkat nasional itu ditiadakan semua. Baik, kemudian untuk sebagian lagi yang kebetulan subscribe di YouTube saya itu, saya sudah sempat unggah atau upload video yang kaitannya dengan computer vision ini. Itu video rekaman yang saya sudah ambil cukup lama ya, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Dengan robot yang sama yang seperti saya sampaikan di pertemuan ke-12 minggu lalu. Nah, hari ini kita akan coba lihat ya bagaimana robot with computer vision kemudian, nah ini dia. Mungkin ada yang sekilas melihat di video di YouTube itu bagaimana sebuah robot itu bisa melakukan penelusuran atau tracking terhadap objek yang berwarna. Nah, jadi fokus kita hari ini adalah bagaimana memprogram komputer ya untuk bisa mendeteksi atau menelusuri objek yang berwarna tertentu. Nah, nanti kita lihat ya sama-sama ya. Jadi hari ini saya beri judul color based object tracking yang berkaitan dengan computer vision ya. Karena di kurikulumnya STMIK Banjarbaru untuk pemrograman robotika itu saya lihat ada yang bahasan mungkin beberapa kali pertemuan untuk kaitannya dengan robot vision atau robot dengan computer vision. Baik, sekali lagi hari ini sudah menginjak 18 Syawal ya, tanggal 10 Juli. Kita tinggal 2 kali pertemuan lagi, jadi ini pertemuan ke-13, kemudian nanti 2 pertemuan lagi yang terjadwal di Prodi. Mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan materinya. Baik, nah mungkin pertanyaan kita yang umum ya, bagaimana sebuah objek itu bisa di-tracking oleh sebuah komputer? Mungkin ada yang pernah men-tracking ojek online ya, ojol, itu yang dilakukan adalah dengan melihat posisinya di peta dengan data yang dikirim oleh GPS. Nah, jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menelusurinya menggunakan GPS. Nah, kalau misalkan dia ada di ruang tertentu, kalau itu konteksnya adalah robot ya, maka bisa juga kalau saya lihat itu ada di penelitian-penelitian lain yang menggunakan RFID. Jadi, robot itu dipasangi RFID reader ya, kemudian di lantai atau di arenanya itu dipasangi RFID tag sehingga posisi robot itu dilihat berdasarkan kedekatannya di titik tertentu yang di titik itu ada RFID. Nanti kalau yang masih belum jelas silahkan ditanyakan ya RFID itu apa. Nah, RFID itu adalah seperti kalau misalkan kita punya KTP elektronik. Mungkin tidak semua orang menyadari bahwa KTP elektronik yang kita punya itu adalah RFID tag ya, atau RFID sebuah perangkat yang di dalamnya itu sudah diselipkan perangkat RF. Jadi ada ID-nya di situ. RF itu radio frekuensi kalau tidak salah ya. Kemudian ID-nya itu nanti unik. Jadi setiap kartu penduduk elektronik kita itu kalau misalkan dideteksi dengan RFID reader yang kami pernah lakukan dulu, nama mahasiswanya kalau tidak salah namanya Yudi dulu yang membuat RFID reader, kemudian dihubungkan dengan pengunci pintu berdasarkan RFID tadi. Jadi dulu kami coba KTP yang model lama dengan KTP elektronik. Ternyata KTP elektronik itu ada ID-nya. Setiap kali kita dekatkan dengan RFID reader-nya, maka akan keluar nanti ID-nya berapa, ada angkanya sekian digit.
Nah, kaitannya dengan tadi robot, maka ada lagi jenis-jenis RFID yang lain. Ada yang bentuknya seperti stiker. Biasanya kalau yang stiker itu dipasang di peralatan-peralatan, kalau misalkan orang pengadaan di kantor-kantor gitu ya. Kalau misalkan yang umumnya kan ditulis itu, misalkan pengadaan tahun 2020, kemudian bulan apa, itu jenis barangnya apa. Nah, kalau yang dengan stiker itu tinggal tempel saja stikernya, nanti di database-nya disimpan. RFID dengan ID nomor sekian itu adalah meja, ini adalah kursi, ini adalah mobil, ini adalah sepeda motor misalkan. Nah, itu yang dengan RFID ya. Tadi yang GPS sudah saya jelaskan kalau misalkan orang menelusuri ojol gitu ya. Nah, ada lagi dengan cara lain yang bisa kita lakukan untuk melakukan penelusuran terhadap sebuah objek, itu adalah dengan cara menelusuri warnanya. Nah, jadi ini yang juga yang saya lakukan di penelitian saya di kemarin di UGM. Jadi 3 tahun terakhir memang fokus penelitian saya adalah ke robot beroda ini yang kemarin sudah saya demokan untuk kaitannya dengan chassis-nya. Hari ini kita akan coba bahas yang kaitannya dengan penelusuran atau tracking warnanya. Nah, bagaimana itu dilakukan nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, untuk mendeteksi warna ini, yang umum sih yang dilakukan adalah ada yang namanya color sensor. Yang khusus ya, yang dijual di pasaran itu, mungkin kalau nanti iseng di toko online itu dicari saja. Color sensor itu nanti bisa dilihat harganya berapa. Jadi dia juga bisa diatur nanti, bisa dikalibrasi objek dengan warna apa yang bisa dideteksi. Pertama kali kami terkejut kagum dengan sensor warna yang digunakan oleh tim ITS dan juga PENS Surabaya. Waktu itu tahun 2007 di Sokolilo ya, di aulanya ITS, kontes robot, dan robot mereka sudah bisa mendeteksi warna ini. Ada, saya lupa warnanya, mungkin ada 2 ya, ada warna anggap saja merah dengan biru gitu ya warnanya. Jadi di kontes robot itu kan biasanya umumnya warnanya merah dan biru kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan tim A yang berwarna merah, maka blok atau objek-objek yang kaitannya dengan timnya berwarna merah. Nanti kalau dia diundi pada saat berikutnya menjadi tim biru, maka objek-objek yang berkaitan dengan timnya menjadi warna biru. Nah, jadi robotnya itu bisa mendeteksi warna sesuai dengan timnya pada saat lomba. Jadi saat sesi itu dia sebagai tim biru atau tim merah. Jadi dia bisa mendeteksi, oh objek ini yang saya ambil, objek ini yang tidak diambil. Nah, itu dulu dengan menggunakan sensor warna dulu. Harganya saya tidak hafal, nanti bisa dicek sendiri harganya berapa. Nah, kali ini yang kita gunakan atau yang saya gunakan di 3 tahun terakhir adalah kamera. Jadi saya tidak menggunakan sensor warna, berhubung sensor warna itu tidak bisa digunakan untuk objek yang berada jauh dari kameranya. Jadi dia cukup dekat, mungkin sekitar 1-2 atau paling jauh kira-kira 5 sentian lah, kurang lebih gitu ya. Saya tidak tahu persis dari spek atau data sheet-nya. Nanti bisa dicari sendiri. Tapi seingat saya itu tidak bisa jauh, karena memang dia ada entah inframerah, entah pakai LED, kemudian nanti ditangkap lagi sinyal atau pantulan warnanya. Nah, kalau kamera ini cukup jauh ininya, jangkauannya, jadi bisa lebih dari 1 atau 2 meter, bahkan bisa sampai 5 meter, lebih bisa jadi. Ya, tergantung nanti mau deteksi objek yang seberapa jauh. Nah, untuk kamera sendiri itu ada yang jenisnya single kamera atau umumnya orang menyebut mono kamera ya. Nah, ada juga yang menggunakan stereo kamera dan ada juga yang menggunakan kamera omni atau istilah kerennya sekarang 360 gitu ya. Jadi kalau ada sekarang kamera yang kalau saya sebut mereknya itu Insta360 itu. Itu kamera yang kalau kita pegang kameranya, maka kita tidak kelihatan memegang kameranya. Yang terlihat adalah objek di sekitar kita sebesar 360 derajat. Jadi kalau misalkan nanti penasaran ya juga bisa dilihat nanti di Insta360 atau Insta360 itu kameranya. Jadi dia ada 2 kamera, tapi kalau digabung itu membentuk sebuah kamera 360 gitu ya. Itu yang terbaru yang saya lihat. Kalau yang seri yang dulunya itu hanya satu lensa untuk
360, tapi yang sekarang dua lensa bisa dicabut pasang. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan yang saya gunakan di penelitian terakhir 3 tahun sampai di tahun ini, itu saya masih menggunakan kamera stereo karena waktu saya penelitian di UGM itu kamera mono itu sudah banyak sekali digunakan oleh mereka ya, dan yang stereo ini masih sedikit, dan bahkan mungkin untuk kasusnya di prodi saya itu belum ada yang menggunakan kamera stereo. Akhirnya itu yang disetujui oleh tim promotor atau tim pembimbingnya. Nah, jadi nanti saya menggunakan kamera stereo. Walaupun pada prakteknya nanti untuk mendeteksi warna ini saya tidak menggunakan kedua kameranya, tapi salah satunya saja. Ya, karena kalau keduanya juga rasanya mubazir. Jadi nanti untuk keperluan yang lain, kamera yang berikutnya ya. Baik, ini ada sedikit demo untuk sebagai apa namanya penyemangat istilahnya. Coba saya klik dulu. Videonya agak gelap karena memang waktu itu di posisi di kamarnya agak aneh ya, kurang pencahayaan. Nah, ini objek video tracking. Saya menggunakan laptop sebagai ya, pengolah video ini. Ini videonya memang saya percepat untuk biar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, ini pada waktu mencoba ini memang prosesnya masih apa ya, kasar ya kalau istilah saya sih, karena memang dia pada saat trackingnya itu tidak mulus. Nanti kita lihat yang sudah agak-agak bagus ya. Baik, nah saya teruskan itu sekilas tadi gambarannya ya. Jadi mungkin ada, wah ini kalau diminta tanggapan bisa jadi, wah itu kok masih kasar ya ini ya, oh itu kok gelap ya, bisa jadi seperti itu ya tanggapan kawan-kawan mahasiswa. Baik, nah di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang autonomous drive system robot yang menggunakan omni directional wheels atau roda omni. Nah ini kalau dilihat videonya ya, yang di pertemuan sebelumnya. Ini yang kemarin demo untuk robot yang bisa bergerak ke semua arah gitu ya. Jadi saya kira nanti bisa dilihat lagi. Oke. Ini tadi sudah. Nah, yang pertemuan ke-12 itu adalah sebenarnya kalau boleh dikatakan bagian pertama dari sebuah robot yang kalau misalkan kita ingin membuat yang color-based object tracking tadi dengan model holonomic ya. Nah, bagian keduanya adalah di pertemuan kali ini. Jadi yang untuk deteksi warnanya itu adalah di bagian ini. Ini adalah tampilan dari contoh deteksi warna ya, tapi karena memang ini masih filternya masih belum terlalu bagus, akhirnya tidak hanya objek yang terdeteksi, muka saya juga terdeteksi, kemudian pintu di belakang saya juga terdeteksi. Untung temboknya nggak terdeteksi di situ ya. Jadi kalau dilihat itu ada X sekian 17, kemudian Y-nya 30, itu artinya X posisi titik dari objek yang terdeteksi itu adalah di X 17 dan Y 30. Dari koordinat X-Y-nya, X tiga koordinat dua dimensinya. Nah itu tadi sekelas. Nah kemudian kira-kira bagaimana algoritmenya ya? Oh ya, ini sekali lagi saya ingatkan di bahasa Indonesia itu algoritme yang benar. Mungkin di tempat kita itu dulu ya, dan bahkan bisa jadi sampai sekarang saya tidak tahu apakah ada mata kuliah yang algoritma gitu ya. Tapi kalau dilihat aja di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka yang benar itu adalah algoritme, bukan algoritma.
Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, kok algoritma sih? Coba aja lihat gitu ya, KBBI online. Nanti yang benar algoritma apa algoritma? Saya juga sempat diprotes, ternyata salah kita dulu. Baik, ini adalah algoritma yang digunakan untuk nah, ini tidak kelihatan di saya. Saya geser sedikit ke atas. Algoritma digunakan untuk mendeteksi warna yang tadi ya. Yang pertama itu yang dilakukan adalah mendefinisikan citra mana yang akan digunakan untuk input atau masukannya. Nah, di tempat saya atau di penelitian saya dulu, atau penelitian yang sekarang juga itu masih saya menggunakan citra kanan. Jadi sekali lagi saya menggunakan kamera stereo, jadi ada kamera kiri dan kanan. Karenanya saya menggunakan kamera kanan. Nanti ada alasannya kenapa yang kanan yang digunakan. Jadi saya sudah mencoba di kedua kamera itu, yang mana yang lebih baik. Nah, pada waktu percobaan itu, maka yang kanan ini yang lebih bagus untuk dilakukan proses deteksi objeknya. Kemudian berikutnya yang dilakukan algoritmanya ya. Algoritmanya nanti bisa digunakan di program apa saja. Tapi karena saya menggunakan MATLAB, jadi nanti saya perlihatkan contoh programnya yang di MATLAB. Konversi datanya tadi, data citranya itu ke tipe warna CMYK. Ini cyan ya, kemudian magenta, yellow, kemudian ini black. Kenapa di CMYK? Karena memang yang diperlukan adalah nanti deteksi warna kuning. Jadi kalau di RGB atau RGB, itu yang warna kuningnya harus digabungkan antara dua komponen warna. Jadi karena itu yang lebih tepat itu adalah yang CMYK. Kemudian yang dilakukan adalah kurangi komponen warna selain warna kuning. Jadi yang akan diambil itu adalah warna kuning. Karena itu nanti dipilter semua yang warna selain warna kuning di programnya ya. Kemudian untuk mengurangi proses pengolahan citra ataupun videonya, maka citra yang tadi sudah berwarna kuning itu dikonversi lagi menjadi citra abu-abu atau grayscale istilahnya ya. Kemudian difilter lagi menggunakan median filter. Nanti median filter itu apa bisa dicari ya di help-nya MATLAB. Kemudian barulah dilakukan konversi lagi citra yang tadi menjadi citra hitam putih dengan threshold ya, kalau bahasa pemrograman itu di threshold atau bahasa Indonesia di nilai ambang batasnya 0,3 atau 0,2. Nanti kalau di praktek programnya bisa jadi itu saya ganti 0,2 di situ. Baru berikutnya adalah menghilangkan pikselnya. Nah, jadi kalau misalkan yang pikselnya yang masuk ya dan terdeteksi dari matriks citra hitam putihnya itu kurang dari 10 piksel, maka itu yang dihilangkan. Artinya itu noise gitu ya. Kemudian kita buat label. Jadi kita beri label nanti dengan piksel yang terkoneksi satu sama lain. Nah, kemudian saya perlu waktu itu untuk mencari titik tengahnya. Karena apa? Karena nanti titik tengah itu saya gunakan untuk mendeteksi dia posisinya di jarak berapa. Nah, tapi memang di sini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi di penelitian saya untuk citra tengah itu penting untuk kaitannya nanti dengan deteksi berapa jarak dari objek itu. Karena nanti dilihat ya di video yang terakhir. Nah, ini saya ambil dari disertasi yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, implementasi programnya sekali lagi saya akan sampaikan tidak harus seperti itu ya. Jadi kalau yang sekarang-sekarang itu banyak juga kalau ada yang baca YOLO versi 1, YOLO versi 2, YOLO versi 3, bahkan mungkin atau versi 4. Yang saya tahu ada YOLO versi 3, You Look Only Once gitu ya. Nah, itu adalah seperti modul untuk mendeteksi objek, mengenali objek yang sudah integrated ya. Jadi kita tinggal pakai, tinggal nanti latih yang mau dideteksi dan mau dikenal itu apa. Itu juga. Saya dulu waktu itu mau menggunakan yang model seperti itu, tapi karena memang saya harus belajar Python lagi, pemrogramannya, kemudian ada OpenCV-nya, itu agak-agak berat ya. Jadi akhirnya saya memutuskan, sudahlah saya kembali ke yang saya pernah gunakan saja, yaitu ke MATLAB. MATLAB saya kira
kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini sudah terbiasa ya, karena semester lalu kita sudah menggunakan MATLAB untuk keperluan pemrograman kecerdasan buatan. Nah, jadi sekali lagi yang kita program kali ini adalah, atau yang saya tampilkan hari ini, program untuk robot di MATLAB ya. Jadi bukan di Arduino, karenanya ini nanti mungkin MATLAB-nya bisa dilihat lagi, kira-kira kalau masih bisa dijalankan, script program ini bisa nanti dicoba ya. Nanti ada beberapa apa namanya script yang harus disesuaikan, nanti saya beritahu. Nah, jadi sekali lagi ini untuk laptop, bukan untuk Arduino ya. Jadi kalau nanti ada yang nekat mengupload program ini ke Arduino, ini bisa jadi tidak akan jalan. Jadi siapa tahu, coba Pak kita upload ke Arduino, kira-kira tidak akan jalan ya, karena memang ini untuk MATLAB atau untuk dijalankan di komputer ya. Nah, ini programnya nih. Yang pertama itu ingat CLC ya, clear apa nih? Clear command Windows-nya ya. Jadi kalau misalkan di MATLAB dulu kita sering menggunakan CLC. Nah, close all ini menutup semua apa namanya? Windows yang terbuka sebelum diri program sebelumnya. Kemudian clear all ini sebentar saya tunjuk dulu. Kadang pakai spotlight ini bermasalah, tapi coba sebentar tidak. Nah, ini ada close all, ada clear all, ada CLC. Jadi close all ini menutup semua Windows atau figur yang ada di MATLAB. Kemudian ini clear all ini menghapus, atau kalau di handphone itu clear cache gitu ya. Clear cache atau clear data. Nah, ini hampir mirip seperti itu. Jadi semua memori yang digunakan oleh MATLAB, ada proses running atau proses sebelumnya itu di clear atau dihapus gitu ya, dihilangkan. Ini untuk menghilangkan atau mengurangi beban dari memori ini. Nah, parameter yang kedua di baris kedua ini adalah kita menentukan variabel untuk videonya. Jadi videonya kita menggunakan, kalau di saya nih ya, kameranya ini yang terdeteksi Win Video ini. Nanti di laptopnya Zul atau di laptopnya Surya itu beda lagi nanti ininya. Nanti ada namanya iMac Tool gitu ya, nanti diketik di MATLAB, dokumen Windows MATLAB, nanti keluar nanti video kita itu jenisnya apa. Jadi tinggal yang diganti adalah di dalam tanda kutip ini ya, di dalam dalam tanda kurung, dalam tanda kutip ini. Jadi WinVideo 1, ya, UI 3, ini kan ukuran pixelnya 320x240 bisa tentukan. Jadi nanti kalau diketik di MATLAB, maka nanti yang muncul itu tipe dari kamera bawaan laptopnya, atau kalau yang menggunakan kamera eksternal nanti munculnya beda lagi. Nah, saya menggunakan ini kebetulan ya. Jadi saya sampaikan ini adalah yang nanti diganti satu baris ini saja atau setengah baris ini saja. Kemudian ini adalah bawaan dari program untuk menjalankan kameranya ya, set video trigger repeat. Jadi ini dilakukan proses trigger secara terus-menerus dengan perintah ini. Kemudian ini tadi kalau yang kita capture dari kamera itu biasanya adalah RGB nih ya, nih tipe videonya RGB. Tapi pada saat nanti kita mengolah, kita akan konversi menjadi CMYK. Nah, ini saya mengambil intervalnya tidak satu ya, artinya kalau saat video dari kamera di laptop kita itu 25 frame ya atau 30 frame, maka ininya hanya 4. Jadi 1 kemudian 5 frame-nya yang diambil ya, 1 5 kemudian intervalnya 4 1 5 kemudian 9 seperti itu ya, kurang lebih ya yang diambil. Jadi tidak semua frame yang diambil. Kemudian ini kondisi stop-nya sama dengan 1. Nanti ini untuk keperluan looping. Nah, kemudian baru di start video. Nah, kalau sudah di start video ini nanti dia akan mulai menghidupkan kameranya biasanya. Kalau ada indikator kameranya ada LED-nya, maka LED-nya akan nyala. Nah, ini saya batasi ini untuk tidak menyebabkan error di laptopnya dengan hanya mengambil 50 frame saja. Jadi 1 kemudian 5 itu sudah 2, kemudian 9 itu 3. Jadi hanya 500 frame yang diambil. Jadi tidak semua frame itu untuk juga mengurangi beban dari memorinya ya. Jadi kalau misalkan nanti memorinya cukup besar ya, mungkin 8, 16 giga, kemudian prosesornya Core i7 misalkan, itu tidak masalah sih semua frame diambil. Jadi intervalnya cukup satu saja. Nah, kalau ini memang untuk pengujian biar tidak
menyebabkan error di komputernya. Saya jadi nanti bisa dicobain ya. Kemudian ini TIC, TIC itu tick ya. Misalnya kalau di saya itu saya ingin mengukur kira-kira kalau proses yang tadi proses mengambil data sampai melakukan tracking itu berapa cepat, seberapa cepat ya. Nanti kita bisa lihat dengan memberi perintah tick, kemudian nanti di akhirnya kita beri tok. Tapi bukan TikTok yang seperti di kawan-kawan biasanya gunakan itu ya, ada TikTok ya, tapi ini bukan TikToknya. TIC kemudian TOC, kalau itu kan TIK, TOK ya kalau tidak salah ya, jadi beda sedikit. Nah, kemudian ini kita membuat satu variabel namanya getData1, kemudian ada perintah getDataVideo. Nah ini yang pernah saya sampaikan, mungkin ada yang ingat, bahwa perintah ini yang bisa mengambil semua frame dari apa namanya video yang kita atau kamera yang kita gunakan. Nah kalau misalkan pakai get video itu nanti bisa tersendat-sendat dan prosesnya lambat. Jadi saya ketemu di buku mana ya dulu saya lupa, itu buku Pengulangan Citra dari Prof Madenda kalau tidak salah. Nah jadi ternyata pakai ini itu lebih cepat get data. Jadi ini saya garis bawahi ya, kalau tidak di garis bawahi ya, secara tertulis di situ. Kemudian ini dilakukan konversi tadi data yang sudah kita akuisisi ya. Kemudian ini yang tadi dikurangi, tadi kan bahasanya dikurangi ya. Jadi hanya yang komponen CMYK-nya aja, warna kuningnya aja yang tersisa. Kemudian baru dikonversi lagi dari RGB to gray. Kemudian ini ya. Nah ini tadi yang median filter tadi. Caranya seperti itu, kemudian diubah lagi jadi image to black black and white ya, ini citra biner hitam putih. Kemudian ini tadi tertulis mohon maaf di itunya di algoritma ini 0,3 tapi memang di programnya sudah saya ganti menjadi 0,2. Nanti sebabnya apa coba dilihat di sini, ini sudah saya tulis. Nilai parameter 0,2 itu untuk hanya lampu kuning saja. Waktu itu memang yang saya inginkan adalah hanya lampu kuning saja. Kalau tadi kan sekilas di tampilan yang ada noise banyak tadi ya, jadi terdeteksi muka saya juga terdeteksi warna kuning, padahal itu bukan objek yang diinginkan gitu. Jadi pada waktu saya mencoba ini, saya juga sudah kembali saya coba, itu memang 0,2 ini sudah cukup baik ya. Jadi selain yang warna kuning yang kita inginkan, nanti tergantung objek warna kuningnya yang mana ya, tinggal diganti-ganti sininya. 0,2, mungkin 0,3, berapa itu. Nah, kemudian ini berikutnya, black and white area open ya. Nah, ini dibuka, kemudian dilakukan lagi proses berikutnya, kemudian baru proses labeling ini. Ini tadi ukurannya 8 tadi katanya labelnya. Kemudian region props, nah ini baru dilakukan bounding box ya. Jadi citra black and white tadi ini variabel BW-nya, kemudian dilakukan bounding box. Jadi nanti kita kotak-kotaki untuk mendeteksi, oh itu objek yang terdeteksi. Nah baru kita tampilkan, nah, baru ditahan sebentar, di hold on di bahasa ini, bahasa MATLAB-nya. Kemudian ini proses bounding box dan juga proses tracking-nya ya. Nah, jadi ini diberi lingkaran. Kemudian edge color-nya ini nanti dari bounding box-nya itu diberi warna. Kalau tidak salah kuning juga warnanya. Kemudian dilakukan plotting di sini untuk warna-warna dari bounding box-nya, kemudian baru dikasih tulisan nanti posisi X-nya berapa, posisi Y-nya berapa. Di sini ada ini sebenarnya yang baris yang saya tunjuk ini sebenarnya ada di sini. Jadi memang ini saya tidak muat ya, kalau saya tampilkan nanti saya kecilkan itu tidak kelihatan di slide. Ini sebenarnya yang 6 numerik nih, numerik to string ini ada di sini. Jadi string cap-nya ini panjang ininya. Jadi dia untuk menulisi posisi X, posisi koordinat X-nya berapa, kemudian koordinat Y-nya berapa. Jadi dari posisi tipe data numerik ke posisi data string. String itu kan yang akan muncul di image-nya. Baik, nanti bisa dilihat ya. Ini font name-nya, ini juga sambungannya. Font-nya Arial, nanti mau yang suka misalkan
Times New Roman diganti Times New Roman, yang suka yang lain Calibri ganti Calibri. Ini font weight-nya juga bisa di situ dilihat ya. Nah, font size-nya 12, color-nya yellow. Ini jadi 1 2 3 4 4 baris ini jadi satu sebenarnya, satu baris panjang gitu. Tapi karena untuk memperlihatkan di slide saya potong-potong di sini, mohon maaf. Jadi nanti kalau memprogram ini tolong baris ini dijadikan satu. Nanti pasti ada pesan error kalau ini tidak dijadikan satu ya baris ini. Nah, jadi itu prosesnya. Nah, kemudian hold-nya di off. Jadi tadi hold on, hold off itu maksudnya menahan atau istilah ininya apa ya, di pause gitu ya, di pause sebentar, kemudian di tracking, kemudian baru dilepaskan. Nah, ini kemudian ada lagi TOC, ini tadi yang TikTok yang saya maksud. Jadi saya akan mengukur atau kita akan mengukur proses yang dilakukan itu seberapa lama gitu ya. Jadi selesai sampai sini. Nah, baru di stop. Karena tadi kan stopnya sama dengan 1. Nah, sekarang stopnya sama dengan 0, kemudian stop video. Coba kita lihat ya. Ini program MATLAB-nya. Ini saya di situ. Mungkin posisinya mengantuk. Matanya sudah setengah mata. Nah, ini dia tracking-nya. Saya membuat atau mengambil warnanya dari handphone. Nah, ini saya perbesar lagi. Nah, ini tidak akan deteksi. Nah, kalau warnanya hilang. Kalau saya beri lampu, kan dia warna kuningnya ini saya matikan lampunya. Nah, ini lampunya saya matikan. Jadi warna kuningnya lebih kontras terhadap jadi proses tracknya ya. Saya tidak sempat mencari lampu yang saya maksud warna kuning itu. Tapi ini adalah warna kuning yang saya peroleh dari handphone ya. Jadi saya ketik saja di Google yellow gitu. Nah, ini kalau bisa dilihat itu elapsed time-nya itu kan kelihatan itu. Jadi proses deteksinya itu hanya sekitar 0,25, 0,22, 0,24, 0,21 gitu ya detik. Jadi secepat itu. Jadi proses tracking dan detecting dan tracking-nya itu kurang lebih sekian pahamnya waktunya. Cukup cepat ya. Baik, sampai sini bisa dipahami kira-kira. Paling tidak ada gambaran ya. Nanti script programnya itu bisa dicoba. Kemudian nanti secepatnya bisa saya unggahkan ke LMS dan juga ke Google Drive. Ya. Nanti kalau yang penasaran, sudah. Ini apa nih? Oh, ini yang di YouTube. Nah, ini sudah saya unggah di YouTube nih, kemarin. Ya, sebenarnya ini stimulus untuk mungkin kalau yang sudah melihatnya. Nah, ini sebenarnya masih belum terlalu mulus ya, karena dia masih goyang-goyang gitu. Nah, kalau tadi dia berhenti, itu artinya pada saat itu dia tidak mendeteksi warna kuningnya, makanya berhenti. Jadi di program yang saya buat, kalau dia tidak mendeteksi warna kuning, objek warna kuning tujuannya, maka saya perintahkan atau diperintahkan dia untuk berhenti. Nah, ini kalau trackingnya itu hilang kan, hilang dari pandangannya, dia tidak bisa mengikuti. Nah, dari tampilan ini sebenarnya adalah, tadi saya katakan yang minggu lalu itu adalah yang bagian pertama untuk holonomic drive system robotnya, kemudian yang hari ini untuk objek trackingnya dulu. Nanti kita lihat bagaimana menggabung antara keduanya ya. Jadi ini full autonomous ya, atau dia otonom robotnya. Jadi sambil bergerak, sambil mendeteksi gitu, sudah dilakukan secara real time. Ini videonya memang saya percepat ya di YouTube-nya. Saya pindahkan lagi di sini.
Dan saya jadi ikut jadi model ya di video ini. Jadi tidak cuma robotnya ya. Saya juga tetap masuk ke dalam. Di penelitian saya sebelum selesai UTM kemarin ini, saya sudah menghilangkan yang goyang-goyang seperti ini. Kan dia goyang-goyang ya, karena dia sebenarnya ingin melepaskan posisi objek yang diteks itu di tengah-tengah penglihatannya. Jadi pada saat posisinya tidak di tengah-tengah, dia memposisikan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tapi berikutnya yang saya lakukan itu sudah mengurangi banyak sekali gerakan-gerakan yang kalau dikatakan tidak penting ya, karena gerak-gerakan kanan dan kirinya itu sebenarnya tidak penting dan tidak harus ada di situ. Baik, itu videonya tadi. Nanti kalau yang penasaran lagi bisa dilihat di YouTube-nya ya. Karena kalau saya simpan di tempat saya mungkin tidak banyak yang bisa disampaikan. Baik. Nah, apalagi kira-kira yang diperlukan ya untuk membuat robot yang bergerak. Ya. Nah, sebenarnya yang diperlukan itu adalah rule ya, atau aturan yang pasti program ya, dalam bentuk program untuk bisa terkoneksi antara apa namanya deteksi tadi, deteksi objek atau color tracking objeknya, kemudian juga tadi proses bergerak di robot atau di chassis holonomic-nya. Kemudian lagi nanti ada juga proses menghindari halangan ya. Nanti mungkin akan saya coba perlihatkan. Oh ya, ada yang ikut seminar nasional besok? Ada yang ikut? Iya, ada ya? Ada, Pak. Iya. Katanya sudah lebih dari berapa ya? Kalau saya informasinya kemarin ada lebih dari 100. Jadi tampaknya besok itu tidak semuanya bisa lewat Zoom. Karena apa namanya kapasitas Zoom yang kita punyai, kampus punya itu hanya yang 100 peserta setiap akunnya. Jadi bisa jadi nanti yang lainnya itu harus live streaming dari channelnya Steamit, bisa jadi seperti itu. Nah, yang bisa berinteraksi nanti kalau yang lewat Zoom, tapi kalau yang tidak bisa nanti lewat YouTube chat mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Baik, jadi yang diperlukan tadi ya, rule, jadi aturan. Nah, bisa jadi minggu atau pekan depan, Rabu depan itu kita akan coba bahas. Atau bisa jadi nanti yang ikut seminar besok, itu akan ada dibahas juga kaitannya dengan sedikit banyak keadaan yang lebih. Baik, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian, karena kampus menyaratkan untuk ada nilai tugas ya, jadi guys sudah lama rasanya tidak menugaskan kecuali yang di apa namanya di kuis di learning management system. Jadi mau tidak mau karena itu kan ada nilai tugas kelompok dan juga tugas perorangan ya, tapi biar fair saya minta tolong ini dikerjakan masing-masing, tidak dikerjakan secara berkelompok. Karena kalau berkelompok nanti Surya yang mengerjakan, Zul tinggal titip nama ya Zul ya. Oh tidak. Tidak. Baik, saya yakin tidak seperti itu ya. Cuman apa namanya? Mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan masing-masing. Ini untuk sebenarnya enggak gampang aja sih sebenarnya apa namanya tugasnya. Hanya membuat ringkasan saja. Saya hanya minta nanti coba dibuat tulisan satu halaman gitu ya dari misalkan nanti lihat saja di YouTube channel saya itu materinya, karena kan saya tidak mungkin mengunggah semua video itu ke LMS, jadi saya hanya bisa mengunggahnya ke YouTube. Terlalu berat bagi si LMS kita untuk saya isi dengan video, jadi di LMS itu hanya linknya saja. Nah, nanti kalau misalkan males langsung ke YouTube-nya, lihat saja di LMS nanti mau yang mana yang dibuat ringkasannya. Jadi ringkasannya hanya satu halaman gitu. Kemudian ketentuannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sekali lagi nanti tolong dilihat salah satu atau beberapa rekaman yang sudah saya unggah di YouTube kaitan dengan kuliah ini ya.
kemudian dibuat ringkasan satu orang satu. Nah ini nih. Jadi di halaman A4 kemudian ini sudah lengkap rasanya. Ada yang kurang tidak ya? Font size-nya 12. Karena nanti kalau tidak saya berikan lengkap istilah program itu parameternya, nanti banyak yang bertanya, Pak, kalau ini berapa spasinya, kemudian berapa marginnya, kemudian namanya ditulis di mana, di footernya ditulis apa, itu sudah saya sampaikan di sini. Jadi di headernya nanti ditulis nama dan name ya, kemudian di footernya itu ditulis pemrograman robotika. Font size-nya semua 12, spasinya 1,5, kemudian margin kiri kanan atas bawah itu 1 cm. Ya ditulis saja apa saja yang mau ditulis ya. Saya tidak mau membatasi. Jadi ini eranya kampus merdeka ya. Semuanya boleh menulis sesuai dengan apa namanya? Inspirasinya. Jadi tidak ada batasan harus ini tidak. Jadi saya hanya kenapa saya minta untuk menonton? Karena kalau misalkan disuruh melihat apa namanya? Slide-nya saya kira agak malas. Saya pun agak malas kalau membaca slide gitu ya. Mending kalau misalkan ditonton itu kan sambil tiduran kan bisa ya didengar apa namanya penjelasannya lagi gitu. Jadi oh ini penjelasan. Jadi poin-poinnya bisa dimasukkan jadi tulisan gitu. Ataupun misalkan sambil multi screen gitu ya. Sambil tidak perlu ditonton videonya, didengarkan saja ininya apa namanya videonya jalan sambil mengetik di Microsoft Word-nya atau di PPS Office-nya atau yang lain ya, ketik saja gitu. Kemudian setelah selesai sudah, entah mau satu video atau dua video silahkan, tergantung. Baik, saya kira itu dulu ya. Silahkan nanti kalau ada kawan yang kebetulan tidak atau belum bergabung, karena harusnya ada 80-an orang, tapi baru ada ini 63 orang kalau tidak salah. Nanti silahkan disampaikan ke kawan-kawan yang lain. Insya Allah saya juga sampaikan di e-learning atau LMS-nya nanti berkaitan dengan tugas ini. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini sudah jam berapa ya? Ini Pak, tugasnya ini dalam satu video lah. Nah ini dia, kan baru kan, baru beberapa menit saya sudah di sudah. Nah ini nih. Bisa dilihat slide-nya? Salah satu atau beberapa, jadi kalau misalkan dianggap setelah melihat satu video ternyata wah terlalu sedikit nih, satu video baru seperempat halaman misalkan, ya sudah ditambah lagi yang lain. Karena itu kan kuliahnya kan videonya kan berseri itu, dari pertama sampai terakhir ini itu hampir semuanya berhubungan, tidak ada yang tidak berhubungan. Jadi kalau misalkan ditonton satu kemudian ditulis ringkasannya hanya dapat setengah halaman misalkan ya, boleh dilanjutkan dengan yang berikutnya lagi. Atau kalau misalkan yang rajin nih semuanya dilihat dari materi pertama sampai materi terakhir juga silahkan, tidak ada batasan, tidak ada batasan sama sekali. Sudah terjawab? Sudah mungkin ya, saya anggap sudah karena diam itu berarti ya itu. Nah ini tadi ya, jadi sekali lagi masing-masing diminta untuk membuat tulisan. Tulisan apa saja, tidak harus yang saya tentukan ya. Baik, ada lagi sampai sini? Karena ini sudah jam 8.50 menit. Karena tadi kita mulainya jam 8.2 menit, saya kira cukup karena memang kita dibatasi hanya 45 menit. Atau ya maksimal 50 atau 1 jam ya. Karena ini harus digunakan oleh mata kuliah yang lain, akan digunakan oleh mata kuliah yang lain. Baik, saya kira itu dulu ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dan bergabung di kuliah hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita bertemu lagi secara entah secara online, entah secara offline di lain kesempatan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur sehat badannya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.